Bertempat di Hotel Horizon Kabupaten Gresik, kegiatan pelatihan community leader yang digelar PT Permodalan Nasional Madani atau PNM melalui program pengembangan kapasitas usaha diikuti sekitar 200 peserta. Kegiatan pelatihan ini dihadiri Anang Fathur Rohman, pemimpin PT PNM Cabang Lamongan. Siska Widi Utami, manajer regional Mekar PT PNM Cabang Lamongan. Dan pemateri Ali Nur dan Adi Sucipto, manajer bisnis Ulam PT PNM Cabang Lamongan. Serta Eka Fenty Widiandari, narasumber dari PT KDM. Dalam pelatihan ini, sebanyak 50 orang nasabah PNM yang sebagian besar ibu rumah tangga mendapatkan pelatihan menjahit. Pelatihan menjahit ini merupakan kolaborasi antara PNM Pengembangan Kapasitas Usaha dengan PT Karya Digital Madani. Dengan tema usaha menjahit, keuntungan melejit. Para peserta dilatih menjahit kain menjadi aneka macam aksesoris dan lainnya. Baik, ya, pelatihan pada siang hari ini bisa menularkan info-info yang telah diberikan kepada tim PKU hari ini untuk ditularkan ke nasabah-nasabah yang lainnya, dan semoga program untuk kedepannya lebih meriah dan lebih sukses lagi. Jadi yang kita targetnya melalui community leader, pertama-tama tentu ada peningkatan kapasitas dari teman-teman internal sebagai AO-nya PNM, sebagai kepala unit pekerja PNM, serta atasan-atasan dari teman-teman itu. Untuk yang kegiatan belajar bareng PNM, itu tentu diharapkan apa yang dikerjakan oleh PNM ini juga dirasakan manfaatnya oleh teman-teman nasabah PNM, khususnya nasabah Mekar. Jadi kegiatan belajar bareng PNM hari ini itu mengajak para nasabah PNM Mekar untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan kesenangan ibu-ibu, yaitu menjahit yang produktif, bisa menghasilkan barang-barang yang barangkali kedepannya nanti bisa dilakukan pemasaran oleh mereka atau dengan link-link yang dimiliki oleh PNM. Kegiatan pelatihan yang digelar PT Permodalan Nasional Madani di Kabupaten Gresik ini merupakan yang ke-30 kalinya. Selain di Gresik, kegiatan serupa juga digelar di Kabupaten Mojokerto. Hingga 28 Februari 2023, PT Permodalan Nasional Madani telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp12,06 triliun kepada nasabah PNM Mekar yang berjumlah 14.250.921 nasabah. Saat ini, PNM memiliki 3.725 kantor layanan PNM Mekar dan 706 kantor layanan PNM Ulam di seluruh Indonesia yang melayani usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, di 34 provinsi, 513 kabupaten kota, dan 6.657 kecamatan. Muhammad Amin, JTV.